Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai, channel yang membahas bougainville dan selalu mengingatkan teman-teman. Ingat, membungakan itu mudah, tapi merimbunkan ranting dan cabang itu susah. Sekali lagi, membungakan itu mudah, merimbunkan ranting dan cabang itu susah. Konsentrasi rimbunkan ranting dan cabang baru membungakan. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Ini bougainville Singapura SGP ya. Nah, yang bunganya adalah bunganya pink. Nah, kenapa bougainville ini seperti ini? Apakah ini mau mati atau tidak sehat? Ini bougainville waras-waras saja dan sehat. Nah, kalau bougainville Singapura ini kita lakukan stres air ya, 3 hari saja, tidak sampai 5 hari, dia lalu kita beri pupuk, kita beri baja ya, kita kasih baja sesuai dengan komposisinya, maka bougainville ini akan seperti ini ya, kuning semua daunnya. Dan kalau kita goyang ya, tuh daunnya berguguran. Daun berguguran. Dan nanti biasanya 10 hari, 15 hari akan keluar tunas-tunas baru dengan membawa putik-putik bunga baru. Biasanya seperti itu. Nah, apakah ini tidak biasa? Nanti kita akan review video berikutnya. Berbungakah? Tidakkah? Ya. Oke, ya, teman-teman ya. Bisa dimengerti. Nah, ini bougainville saya tuh juga nanti ya. Oh, ini juga apa? Tuh, ya, bunga solo lagi. Oh, ini red magenta.